Tawai seputar Bandung Malam, informasi pertama, pemirsa turun gunung mencari makanan, sekelompok monyet liar masuk ke perkampungan hingga ke lingkungan sekolah dasar di Kabupaten Cianjur. Meski tidak menyerang ataupun membahayakan, namun kehadiran monyet-monyet liar tersebut menjadi tontonan para siswa. Diduga kehabisan makanan di habitatnya, sekelompok monyet liar masuk ke pemukiman warga hingga ke lingkungan Sekolah Dasar Negeri Sirnagali 2 di Kampung Pasir Kunci, Desa Nanggala Mekar, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Sejak beberapa hari lalu, sedikitnya 6 ekor monyet jenis ekor panjang ini berkeliaran hingga mencari makanan ke rumah-rumah warga. Meskipun dirasa tidak agresif ataupun membahayakan warga maupun para siswa, namun kehadiran sekelompok monyet liar ini sempat menjadi tontonan para siswa. 2 ekor monyet ekor panjang ini terlihat berada di lingkungan sekolah mencari bahan makanan yang bisa didapat. Diduga kelaparan hingga mencari makanan, ada sekitar 6 ekor monyet yang berkeliaran. 2 di antaranya masuk ke lingkungan sekolah hingga menjadi tontonan siswa. Monyetnya katanya monyet liar, kemungkinan monyet liar, tapi itu perlu makanan, lapar. Ada berapa Bu yang ibu dengar yang lepas begitu Bu? Ada katanya ada 6, tapi yang ibu lihat mah cuma ada 2. Meski selama ini dirasa tidak membahayakan dengan kehadiran sekelompok monyet liar ini, namun pihak sekolah meminta pihak terkait mengevakuasi monyet liar ini dan mengembalikan ke habitatnya agar kembali mendapat bahan makanannya. Heri Setiawan, Bandung TV.